Kita beralih ke gerbang tol Kali Kangkung. Ada Galih Saputra di sana. Galih, seperti apa kepadatan kendaraan di arus balik? Apakah masih terlihat di sana? Baik, selamat pagi Iqbal dan juga Mirsa dapat kami laporkan bahwa lima hari pasca Hari Raya Idul Fitri, kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pagi ini tampak kembali lancar. Dan jika kita lihat dari sejak tadi malam hingga pagi ini, rata-rata kendaraan yang melintas ini juga sudah berada di bawah 2000 unit kendaraan per jam dan ini menunjukkan bahwa lalu lintas sudah kembali normal. Sementara itu, berdasarkan data yang kami himpun dari pos pengamanan terpadu Gerbang Tol Kali Kangkung bahwa jumlah kendaraan yang melintas dari malam hingga pagi ini sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat ini jumlahnya berada di kisaran 58.000 unit kendaraan di mana angka ini sebenarnya sudah mengalami penurunan jika kami bandingkan dengan 14 April lalu yang mencapai 78.000 unit kendaraan dan dengan adanya angka ini maka untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini sudah mengalami penurunan sebanyak 25 persen. Dan jika kami akumulasi sejak hari H lebaran kemarin hingga pagi ini jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini sudah mencapai angka 318 ribu kendaraan sementara untuk lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung seperti yang kami sampaikan bahwa sepagi ini tampak kembali lancar bahkan untuk kendaraan jenis pribadi, kemudian bus angkutan umum maupun truk pengangkut logistik dan BBM ini sudah dapat melintas kembali dengan lancar dan tanpa hambatan di sepanjang tol Trans Jawa ini. Dan sementara itu berdasarkan informasi yang kami terima dari jajaran Polda Jawa Tengah hari ini rekayasa lalu lintas di aras lokal yang semalam diberlakukan mulai dari kilometer 442 hingga 414 gerbang tol Kali Kangkung ini juga sudah dinormalisasi. Sementara untuk one way nasional dari gerbang tol Kali Kangkung saat ini juga sudah normal di mana tadi kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini sudah bisa melintas dengan lancar. Sementara untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah ini juga sudah kembali lancar. Dan untuk gardu tol memang untuk saat ini masih diprioritaskan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Sementara untuk yang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah ini juga sudah dibuka gardu tolnya sebanyak tiga e, gardu. Dan untuk e, saat ini memang e, meskipun lalu lintas lancar, tetap dihimbau bagi masyarakat ini untuk e, bisa mempersiapkan perjalanan dengan baik, diantaranya menyiapkan saldo uang elektronik dan untuk kendaraan uh, yang dalam kondisi prima termasuk kondisi kesehatannya. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Gerbang Tol Kali Kangkung dan jangan lupa tetap uh, nikmati semangat perjalanan. Kembali ke studio Iqbal. Baik, langsung dari Gerbang Tol Kali Kangkung dan Gerbang Tol Cikatama. Terima kasih Galih dan Bianca atas laporannya. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi dapat menjadikan referensi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Demikian Monitor Mudik Metro TV dan nikmati semangat perjalanan.